Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, SPR, telah menjalankan siasatan mengenai kes kuota pekerja asing yang melibatkan kecurian wang dan telah menahan pembantu kanan Menteri Sumber Manusia, Siva Kumar, dan kemudian menangkap sekretari peribadi penting beliau. Pada hari Ahad, Menteri Sumber Manusia sendiri dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, untuk memberikan keterangan sebagai bantuan kepada siasatan. Kes ini masih dalam siasatan dan melibatkan pegawai-pegawai yang terlibat di sekeliling menteri, yang pasti akan menimbulkan perhatian. Mana-mana individu yang terlibat dalam rasuah dan penyelewengan hendaklah dikenakan tindakan undang-undang, terutamanya selepas Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan usaha memerangi rasuah dan penyelewengan setelah dilantik sebagai Perdana Menteri. Tidak dapat dinafikan bahawa kes ini telah menimbulkan banyak teori di kalangan orang awam, dengan ramai memfokuskan isu kepada individu yang terlibat dalam kes, siapa yang terlibat, siapa yang bersalah, dan siapa yang tidak bersalah. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang yang berbeza, isu yang lebih penting untuk diberi perhatian adalah masalah mekanisme. Kes kuota pekerja asing ini telah menggugat fenomena rasuah di dalam negara kita. Oleh itu, ia adalah satu peluang untuk memperkukuhkan semula mekanisme pengambilan pekerja asing. Walau bagaimanapun, perbuatan rasuah tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga berkaitan dengan seluruh mekanisme. Bagaimana situasi rasuah di Malaysia? Pada awal tahun ini, Persatuan Transparansi Antarabangsa Malaysia menerbitkan laporan Indeks Kepercayaan Rasuah 2022 di mana Malaysia menempati tempat ke-61 daripada 180 negara yang dinilai, dengan skor hanya 47, menurun 6 mata dibandingkan dengan skor 53 pada 2019. Malaysia telah menurun dalam kedudukan selama 3 tahun berturut-turut. Kes penyelewengan dana 1MDB yang telah meletup beberapa tahun yang lalu telah menjadi perhatian dunia, manakala Billion Dollar Wheel yang mengungkapkan butiran kes ini menjadi buku rekomendasi oleh pengasas Microsoft, Bill Gates. Kerana masalah rasuah yang serius dalam negara, parti dan pemimpin politik secara berulang kali menegaskan kepercayaan mereka terhadap usaha menentang rasuah. Dalam pilihan raya besar tahun lalu, ketiga-tiga gabungan parti telah memasukkan menentang rasuah dalam manifesto kempen mereka. Kesimpulannya, menentang rasuah adalah salah satu topik utama dalam pembentangan politik untuk kedua-dua parti pemerintah dan pembangkang. Namun begitu, persoalannya ialah, mengapa selepas begitu lama memperjuangkan slogan ini, Mahathir mengeluarkan slogan bersih, cekap, amanah pada awal tahun 1980-an, kita masih belum melihat zaman kebersihan yang berkembang. Ini terutamanya disebabkan oleh ketidaklengkapan dalam mekanisme dan kelemahan dalam sistem. Dalam usaha menentang rasuah, kita tidak boleh terlalu fokus pada faktor manusia dan mengabaikan peranan mekanisme dan sistem. Kita perlu mempromosikan budaya kebersihan, menanamkan kesedaran menentang rasuah, tetapi manusia pada hakikatnya masih mempunyai hasrat dan keserakahan. Ada yang dapat menekan atau mengatasi keinginan rasuah ini, memikirkan kepentingan rakyat dan negara, tetapi pasti ada yang tidak dapat melepasi ujian untuk memperoleh harta dan berjalan di atas jalan korupsi. Sejak zaman purba lagi, hati manusia telah begitu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelum ini menyatakan bahawa beliau berharap Kementerian Dalam Negeri dapat menghentikan polisi merekrut pekerja asing melalui agensi, manakala Persatuan Majikan Malaysia, MEF, pula menyatakan bahawa polisi ini akan membantu menjimatkan lebih daripada 80% kos. Dari sudut pandang pencegahan rasuah, jika polisi ini dapat dilaksanakan dengan baik, ia boleh menghalang orang tengah untuk melakukan penipuan dalam proses perekrutan pekerja asing. Tentu saja, untuk melaksanakan polisi ini, tidak semudah mengeluarkan surat perintah. Ini melibatkan polisi dari negara asal pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Siva Kumar baru-baru ini memberi respons bertulis di Parlimen, mengungkapkan bahawa kebanyakan negara asal pekerja asing memerlukan penggunaan perkhidmatan agensi rekrutmen pekerja asing. Dalam menghadapi permintaan ini, pihak berkuasa perlu berbincang dan mengkaji secara mendalam dengan negara asal, dan tidak boleh mengambil jalan mudah dengan mengabaikan isu ini. Jika tidak, kelemahan dalam mekanisme penggunaan pekerja asing tidak akan dapat diatasi.
Terima kasih atas sokongan dan perhatian Anda. Jika Anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.